said no. Hard luck. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini kita bangun pagi-pagi, lihat keluar udah penuh dengan salju. Aduh, aku excited banget. Ini pemandangan dari depan rumah kita seperti ini, teman-teman. Kayak ini ya, kayak apa? Kayak di film-film. Well, it's good snow for friends. Don't throw it me here, you're going to throw it. Ini kita lagi mau jalan pagi, stop it. Aku udah lempar pakai bola salju. Nih aku pakai boot today. Pakai boot hari ini. Karena ini saljunya licin, jadi harus hati-hati, bisa kepleset. Aduh, cakep banget ya kalau salju gini. Nih salju nih, bener-bener kayak es cukur ya nih. Digini-giniin, tinggal kasih sirup ya teman-teman ya. Go on then, throw a proper one. I'm so tired. Squeeze it together. No, my foot. Ready? Kita lanjut jalan paginya. Stop it. Aku mau dilempar tas dengan bola salju sama Ian. Kita seneng banget main salju. Ada yang lagi bawa dogi jalan. Stop it. Stop it! Kita lanjut ya jalan pagi. Kalau lagi salju gini sebenarnya tuh nggak sampai dingin-dingin banget teman-teman. Karena gimana ya? Kayak kemarin tuh jauh-jauh lebih dingin. Hari ini tuh malah aku tuh nggak pakai sarung tangan di tangan sebelah, malah biasa-biasa aja. Ini sungai. Sungainya nggak membeku tapi pasti airnya dingin banget. I bet the baby, I bet the water in the brooks is very cold. Pasti dingin banget deh. Ini kita lanjut mau ke park. Biasa di sana tuh lebih penuh lagi saljunya. Nih mobil-mobil. Sampai penuh salju semua. Aku harus hati-hati nih jalannya karena agak licin. Anak-anak pada seneng tuh, lihat dari tadi aku lewat banyak yang pada main salju dan bangun snowman. Kita aja yang gede excited, apalagi anak-anak ya. Bisa bikin es cukur. Kids love it, yeah. I mean, even as adult, we love it. We're so excited play with the snow. Apalagi anak-anak. Ada yang udah bikin snowman tuh. Iya, sama dibuat snowman.
Kayaknya anak-anak itu sana ada ya kayak sekeluarga gitu bangun snowman. Itu dia snowman-nya. Snowman-nya bentuk apa nih? What shape of the snowman? It's a bit... Got a leaf, I think it's the eyes. A leaf, or no. Itu kayak lengannya nih yang keranting kayu. Morning. Hello. Oh. No. Oh. Dogs love snowball. We used to have a Labrador, she used to love. Did you? What, catch them now? Itu ada pohon Natal desanya kita. Is this our village Christmas tree? With a little bit of light. Pakai lampu-lampu dikit. What is a few lights? Are we going to the next park? Kita mau ke park yang satu lagi. Ini kita udah deket ke park yang satu lagi. Ada lagi yang ada yang lagi main salju tuh. Seru kayaknya. Ini yang bagian udah mobil lewatin udah mulai meleleh-meleleh. Tapi ini kayak lumayan tebal. You think how many centimeter you think this snow? It's like 3. Not many. That's about 4 centimeters. 4. I'm trying to think, I'm measuring inches, but one just over an inch probably. 2.5 centimeters to the inch, probably about 4 centimeters. Yeah. Sekitar 4 centimeter ini tebalnya. Tuh lihat langit kalau udah begini nih kayak penuh dengan awan itu kayaknya bakal turun salju lagi ntar. Karena kemarin seharian kayak gini nih, langit itu bener-bener penuh awan. Dan tengah malam bener turun salju. Dan ini lumayan tebal. This is quite thick for early December, isn't it? Yeah. Buat awal Desember ini lumayan tebal. Biasanya kita tuh nggak salju sampai Januari February, I think. Very normally. Iya, yeah, baru kali ini loh awal Desember udah from salju. Dapat kiriman dari Eropa. I think it's climate change. Kayak ini perubahan. No? Not unheard of. We've had that snow. Random. Ini kayak random gitu bisa awal Desember salju. Ah, ini park yang satu lagi, park yang lebih gede. Yang dulu biasa aku bawa Ki ya. Kalau tadi kan parknya kecil. Snowman. Oh. Itu ada lagi yang bangun snowman di sana. Ini parknya lebih gede ini. Udah ada. Lumayan, iya. Udah kayak 3 apa 4 gitu snowman. Anak-anak nih suka. Aku pernah sih waktu salju pertama banget. Dulu berapa tahun lalu. We built our snowman few years ago. Waktu 2 tahun lalu kayaknya itu kita juga dapat salju tebel, itu kita bangun snowman. We built our snowman 2 years ago. Remember? Well, I built that one there. No, you don't. Itu ada yang bangun snowman. Bukan kita kok. Yeah, we built one over there, didn't we? Yeah, we built one. Kita bangun di situ tuh. Waktu itu, aku sampai pulang ambil ini apa wortel buat jadi hidungnya. Waktu itu memang benar-benar saljunya tuh lebih tebal dari ini. I think it was thicker than this, the snow. It's quite thick actually. It's about four, five. It's about, yeah, I'd say it's about 5-6 centimeters. Sekitar 5 atau centimeter di sini yang di park ini. Lumayan tebal. Oke teman-teman, kita udah selesai jalan pagi dan main salju. Sekarang kita mau pulang. Aku mau masak daging domba panggang untuk halam. Oke, lanjutin vlognya di aku masak daging domba panggang ya.
Bye.